Welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini saya akan bahas lagi tentang Minecraft update versi 1.4 ya. Jadi kali ini saya hanya bagikan infonya coy, bukan Minecraft ya. Ya, jadi kali ini saya akan kasih tahu info tentang Minecraft versi 1.4. Ya, jadi di info kali ini ada info dari Twitter kayak yang kemarin lagi, MCPE at, beta at MCPE1 ya itu. Dan oke, jadi langsung aja saya akan bahas tentang ya pokoknya tentang updatean versi selanjutnya coy ya. Ya jadi langsung aja, jadi ini ada info lagi update dari MCPE dari at beta underscore MCPE1. Nah, tentang kura-kura. Oke, jadi masalah kura-kura ini kayaknya ini nggak akan lama lagi akan rilis update aquatic kura-kura yang segera akan ada. Dan ya langsung aja mungkin saya akan ke Twitternya coy ya. Oke, jadi ini dia coy, ini dari ini lagi dari @beta_mcp1 ya. Ini seperti biasa saya dapat info updatean dari Twitter ini, dan ini pokoknya dia mention dari para manajer Minecraft ya. Pokoknya dia info terupdate ada di ya Twitter ini coy ya. Oke, jadi ini dia coy, ada bacaan confirmed on the live stream by Helen Angel, the update aquatic for MCPE or MC Bedrock 1.4 will be split into two separate, apa itu baca coy. Pokoknya langsung aja kita terjemahin aja dia coy. Dikonfirmasi pada apa itu coy, live stream oleh Helen Angel, the update air untuk MCPE MC Bedrock 1.4 akan menjadi dua, nah tuh terpisah coy, beberapa minggu dari satu sama lain. Kura-kura dan hantu tidak akan ditambahkan dalam rilis pertama karena mereka tidak siap belum. Ya, pokoknya mungkin karena kura-kuranya lagi bertelur coy, jadi belum siap untuk di untuk ada di MCPE kali ya. Oke, pokoknya ya untuk updatean kura-kura mungkin sedikit lagi coy. Mungkin di next update itu belum ada kura-kura, dan mungkin di next update-nya lagi atau ya mungkin 3 minggu ke depan kali mungkin ya baru ada kura-kura, atau enggak 2 minggu ke depan coy. Oke, pokoknya mungkin ya ini dia coy, ini dari pokoknya dari dapat dari Twitter-nya ini coy. Tuh, Helen Angel Community Manager coy. Oke, siap. Jadi ini dapat dari akun ini ya, yang tadi dapat akun ini dari akun itu, dan ini dia coy. Pokoknya infonya kayak gitu ya, pokoknya jadi untuk updatean kura-kura itu ya mungkin gak lama lagi akan ada, dan untuk versi 1.4 juga mungkin gak terlalu lama lagi juga akan ada di ya MCPE coy ya. Oke, jadi mungkin kayaknya itu aja untuk infonya ya, semoga bermanfaat. Pokoknya ya ditunggu aja, yang paling ditunggu-tunggu ya emang kura-kura sih coy ya. Oke, jadi mungkin kayaknya itu aja untuk info kali ini ya, semoga bermanfaat. Nanti saya akan rangkum lagi, dan pokoknya untuk masalah kura-kura ya kayak gitu coy ya infonya ya. Pokoknya kura-kura ya, ini updatean yang mungkin ditunggu-tunggu sama para player Minecraft ya coy ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Dan pokoknya kura-kura itu bertelur di pasir coy, kayak ya mirip lah kayak kura-kura aslinya bertelur di pinggir pasir begitu ya. Pokoknya di pasir-pasir dia bertelur ya, kayak kura-kura aslinya di MCPE. Dan oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian pengen tahu info selanjutnya tentang MCPE, bisa follow aja Twitter @beta_mcpe1. Dan ya mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja, semoga infonya bermanfaat, dan nanti mungkin saya akan update lagi info selanjutnya. Dan oke, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, jangan lupa cipok kalau berak, dan see you next time.